Siapa pecinta sepak bola yang tidak suka dengan N'Golo Kanté? Ya, Kanté adalah sosok yang tidak memiliki musuh atau haters. Semua pecinta sepak bola di dunia ini tidak akan bisa untuk membenci Kanté. Pada saat laga final Liga Champions, Kanté menampilkan aksi yang luar biasa di atas lapangan. Atas aksinya tersebut, Kanté berhasil membawa Chelsea meraih kemenangan atas Manchester City dengan skor 1-0. Hujan dari para supporter maupun pemain tidak sedikit pun membuat Kanté merasa dirinya hebat dan sombong. Di pertandingan ini, Kanté mendapatkan pemain terbaik di laga tersebut, atau biasa disebut dengan Man of the Match. Gelandang asal Prancis itu mencatatkan akurasi umpan sebesar 85%. Dia juga jadi pemain Chelsea paling banyak memenangi duel udara. N'Golo Kanté juga disebut-sebut calon pemenang Ballon d'Or musim ini. Dan salah satu pemain yang menyebut Kanté adalah pemain yang luar biasa. Dia adalah Ramirez. Saya menonton Kanté bermain dan ada gambaran di kepala saya karena saya seolah melihat diri saya sendiri. Dia bermain. Dia mendapatkan sorotan. Tetapi tidak ada yang melihat dia ingin muncul di luar lapangan. Dia sangat tenang. Selalu pendiam. Dia pemain yang luar biasa. Dia ada di setiap sudut lapangan, di pertahanan, di tengah, di lini serang, di samping. Dia di antara yang terbaik di dunia. Cara dia bermain sangat mengesankan. Ucap Ramirez. Selain performa yang brilian, N'Golo Kanté juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati seorang Kanté terlihat pada saat seremoni penyerahan trofi. Pemain-pemain Chelsea lain selalu menyentuh trofi dan menciumnya ketika baru diberikan medali. Akan tetapi tidak untuk Kanté karena ia hanya memengangi sambil tersenyum. Aksi malu-malu Kanté saat penyerahan trofi ini membuat fans Chelsea gemas. Mereka menilai Kanté terlalu rendah hati untuk sekadar mencium trofi seperti rekan-rekannya yang lain. Kerendahan hati Kanté juga terlihat dari ucapannya usai diminati pendapatan saat Ballon d'Or. Tidak, kami meraih gelar Liga Champion, lalu ada Euro. Ini juga karena kedatangan pelatih baru, jadi banyak usaha yang dilakukan. Ucap N'Golo Kanté.